laki-laki. Tapi kami dah wakil. Tapi kita dah eh. Ini eh. Kita pulangnya. Sampai dia lah. Kami juga bangun cara ni. Rumput dia tak boleh. Malakan dari masih terpaksa. Kami dah mungkin saya gambar macam sisir-sisir dong, rambu alami kok. Tak tidak bisa disisir. Rambu alami ini masa tidak bisa disisir. Nanti kita akan sambil sini gelombang-gelombang. Gelombang-gelombang manuhara. Lebih cantik lagi kalau gelombang-gelombang. Apalagi ke pagi lagi. Iya. Dulu bang, ini banyak yang kubilang. Tidak ada yang berbilang di mati ini dan sekarang. Mas sambungnya tambah pucat dia. Mas sambungnya tapi kuat banget pewarna. Jadi bisa aja mas sambung orang. Bisa aja. Lagi kan? Itu berbang pewarna. Kira lu turun ke cintukan Wanda. Apa? Kenapa saya Wanda mau lutur naik Wanda? Di sini siang-siang satu harian ini orang ada di sini. Terima kasih yang nonton 12.000. Gede di dalamnya. Mantap, malam-malam sekali. Berapa harganya smoting kalau di Blok Kumbang? Gue 50.000. Ada kaca yang ada. Gagal. Haji Sony Mahadi. Halo Kak Haji. Kapan kita pulang ke Indonesia? Ya,
nga pulang siya. Mindanao? Sunda, baru siya dito. Tanggal 8 kayaknya, tanggal 6 kayaknya. Oh, selamat ke Kaji, Kaji Seni Mahadi. Selamat ke sampai di kampung. Amin. Halo Sri Uta Kadir, apa kabar Sangata? Jangan lupa di-update di sana, guys. Ayo, pergi mana ya untuk maca tercetra? Jadi itu, baby. Cetra ini codas. Ini catoku juga saya. Kalau ada itu satu cerdas mau di salon berarti masuk ke kategori salon fenomena. Ayo yang bu. Iya. Satu yang itu sekali. Sudah. Tidak. Tidak. Bunga terkini potong pendek aja, insyaallah. Mau jadi laki-laki. Nah, laki-laki mau potong pendek. Laki-laki ini. Jadi ya, contohku di Kalimantan ya, codos ya. Codos. Codos. Seri, ada baby. Naik deh. Seruta, Kalimantan. Fenomena itu. Musik tak. Ada yang musik tak, botak. Musik kencilan. Oh, nak cari koyal di Seri. Papaku, papaku na, oh papa na toat, papa na toat. Oh, tak kasih ciuman. Tidak pernah bilang berempong balas cuma dari dulu. Tapi, pada sudah ku kikis. Eh, pernah bilang juga ini panjang rambut di Kalimantan, ku potong lagi sedikit-sedikit, akhirnya pendek lagi. Itu dia. Iyo, panjang rusak. Efek malam minggu di kerli, di kerli. Wah, kek! Jangan pendek sekali ya, Zom. Harus tidak ada jalannya, kalau kita bisa menggalannya. Bosin, kalau kita mantap. Akhirnya gak baca-baca. Kita marah muslim. Ya, sudah datang ke sini, Pak Yasin. Halo, Beb, Erika. Apa kabar? Warawaho. Salon Alda, Le. Buka nggak di salonnya Alda? Salonnya ke Pebi Bantaeng. Yang nyadi nama anak kecil. Tapi sama ke Alda. Ke Bantaeng, ke Poton Rambut, Kak Haji. Miss Peru, tua, aku cantik, dialip. Aldi, sana ya Alda. Kalau bapak yang tadi begini toh, itu sana jadi. Makam rokok, bodoh. Makasih. Apa? Itu udah begitu rembok. Jadi kerambu ini senang beres, ini abu-abu, mas. Jadi kita yang ini, dan sudah dia. Hari di dunia dijual, mas? Tidak dibeli ini. Oh, lebih saya, mas. Apa itu beli ya, mas? Setelah itu beli, tidak ada. Manggu monsta. Eril, tunggu kayak gorengan. Amblas, mi, tutup salah, tutup mi. Ini gara-gara itu jauh-jauh itu di drone. Tak berapa kali itu? 3 pelon itu. November. Mana sih, Pong? Kamu sih, Pong, Bun? Ada di luar main game, Bun. Miranda. Enaknya dendek, merokok, Indonesia. Oh, Daniel kerokok, Kak Haji. Kenapa, Kak Haji? Merokok. Itu cerita di bulan 40. Terang. Ketagihan ngeliat mak, dari dulu mak. Dari dulu. Itu juga alasannya saya pulang ke Sulawesi karena
rasa-rasa nyiderku tuh nggak bisa tertahankan lagi. Ini mencicipi gorengan cikas adalah pisang kipas. Tadi makasih nggak lagi mak, mak copet satu biji baru lari mak lagi, tapi buru-buru kakak dari mandi-mandi di anu di lembah biru. Oh, saya 2 tahun mak nggak merokok Indonesia. Iya kak, tidak bisa membawa naik itu rokok Indonesia, jadi ngambil itu kalau bakti naik di Arab Saudi rokok Indonesia. Astaga mak, sekalian dari atas jatuh sekalian ke Aceh lagi ke Anggun mama, insya Allah nanti saya yuyun Lelis, Tante Lelis. Bila ada dengan cinta. Pulang pergi nanti. Bunda Haji baru merokok lagi rokok di Indonesia. Baju bodohan ini supaya ada semua di sini. Yuyun putri bungsu Habib. Tidak salah pilih masih di tempat. Aku potong rambut di Sulawesi guys. Di Kabupaten Bantai. Jadi penggemar-penggemar Anggun yang ingin potong rambut di Bantai di salonnya Pebi aja ya, yang bertempat di terminal. Dia tidak kepada laki ma. Sekarang dia kan pajak sama laki. Panas dingin tuh Mbak Pebi. Apa panas dingin kok? Olah, tahu ini. Apa? Itu para baby. Iya, benar. Tuer mesti madi, tuer mesti di. Tua mesti di. Sudah tua mesti cantik lah. Sering baby. Kapan balik lagi ke Kalimantan, Anggun? Insya Allah hari Rabu. Halo Ai, selalu ceria. Apa kabar Selayar? Kepulauan Selayar. Halo. Kau tidak pernah kami panggil macam ini. Dengan pengantin. Nanti di foto. Baru ini. Tidak pernah jelek dia. Jangan pramugari. Jadi biasa pirang ini Alda. Pramugari. Salam dari apa Pare-pare Kanggun. Salam balik sayang. Rahmi, halo. Oh. Tanda cacat nama. Kanggo Monster Yakis yang selalu bikin ketawa. Halo Arnika, halo. Oh. Dua-dua no tua. Tiara Arfa, Tiara, salam dari Kalimantan. Kalimantan mana, Beb? Kira-kira nak bagi kan nyeri kapal ini secara langsung kulasok. Banyak sekali tamu-tamu datang ini menonton. Ada minimum 15 ribu perentong tuh. Ambar Saputra. Dulu pun padahal Kalimantan dagang le. Banyak sekali penonton kue. Ya saya cepat. Mama wah, tak begini kau pengeri. Orang kesoro itu orang masih kesoro, orang kesoro. Apa itu satu apa itu? Baru 18 baru. 18 ribu. Jauh pak ya potong rambut. Ke Alda, iyo aku sama kan? Iya. Kalimantan Timur kak, di mana deh Tiara? Saya juga Kalimantan Timur. Halo Dineimul, Erika.
Mapebi to ay aja sa di Mahadi. Pagkatapos. Yan di ter kay tara susi to. Amazon. Amazon ni. Oh iya ma. Aura karisma windi cantik. Up. Ada lembut mata eh. Ada lembut mata ni tadi. Mua itu tiara arpa tiara. Mua. Yang sama bulu matanya. Atika. Nah gitu. Namo mai. Oh. Mua. Jauh sayang jadi. Asli. Kak Alda potong rambut. Kak Alda potong rambut tak? Iya, ya Alda potong rambutku asli. Enggak kuliah perutnya tiara. Wajah.